8 potret kabar terbaru Salma Vina Sunan usai putuskan pindah agama dan cerai dari Taki Malik. Dulu dicibir, kini banjir dukungan. Kasus yang tengah melanda ayah Taki Malik kembali menyorot sosok Salma Vina Sunan. Seperti yang sudah diketahui, beberapa tahun silam, Salma pernah menjalin rumah tangga dengan Taki sebelum akhirnya bercerai. Kini menyandang status janda, kehidupan Salma justru terlihat semakin bahagia. Seperti apa potret terbarunya? Berikut selengkapnya. Salma Vina Sunan Putri Sunan Kalijaga terlihat sangat berbahagia pasca perceraiannya dari Taki Malik. Kehidupannya pun kembali disorot usai ayah Taki terlibat kasus. Seperti yang sudah diketahui, usai bercerai dari Taki, Salma sempat mendapat cibiran lantaran memutuskan untuk melepas hijab. Tak berhenti sampai di situ, Salma juga memutuskan untuk pindah agama. Keputusannya ini tentu menimbulkan pro dan kontra. Meski kini menyandang status janda, Salma Vina terlihat lebih bahagia dan menikmati hidupnya. Ia juga diketahui sudah tinggal di Pulau Dewata dan juga memiliki kekasih seorang bule pada saat itu. Ketika ayah Taki terlibat kasus, Sunan Kalijaga ayah Salma tampak beberapa kali membuat postingan bernada sindiran. Salma Vina juga bereaksi sama. Ia tampak mengungkap masa lalunya yang sangat pedih karena pernah merasa disalahkan oleh seseorang. Jika dulunya dicibir, kini kehidupan Salma tampak mendapatkan dukungan dari netizen. Demikianlah potret Salma Vina Sunan yang kini semakin bahagia.